Lihat itu. Nih, lihat Bapak Ibu, ini udah kita siapin semuanya untuk jualannya Bapak Ibu. Siapa yang mau jualan kemeng cappuccino? Saya. Nih, nah, tuh, ini, tuh lihat nih. Tuh, udah kita kasih. Sekarang udah sampai di dapur. Nih, kita lihat nih foto sebelumnya. Kemarin panci-panci semuanya juga, aduh, pas jatuh langsung ke tanah semuanya. Sekarang udah kita kasih kabinet dapur yang bagus. Yeah. Tuh lihat sebelah kiri sini. Nah, cantik ya warnanya. Ini kita kita kasih juga nih tambahan tuh sembako ya, alhamdulillah. Terima kasih banget. Iya, jadinya terima kasih. Ya Allah. Ya, sama-sama. Kita kasih kompor ya. Jadi enggak usah pakai tungku lagi. Yeah. Jadi lebih aman juga. Iya. Yeah. Sebelumnya pernah punya kulkas enggak? Enggak. Nah, sekarang udah kita kasih kulkas. Kulkas yuk, yang terbaru. Dibuka, dibuka. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka. Agus, boleh, Agus. Ayo Bapak juga, boleh. Alhamdulillah. Ini dia tuh. Alhamdulillah. Oh, nah, bagus boleh, kan? Kalau mau ngintip, boleh silakan ngintip. Nah, nah, keramiknya bagus banget tuh, Bu. Lihat, warna cat juga nya bagus. Ada baknya. Dan di belakang Ibu, ini harusnya Bapak, maaf, punten. Ada tempat penyimpanan untuk sabun, sampo, segala macam. Tuh, lengkap ya? Iya. Nanti di sini. Lihat Bapak Ibu, ini udah kita siapin semuanya untuk jualannya Bapak Siapa Ibu. Siapa yang mau jualan kemeng cappuccino? Saya. Nih, nah, tuh, ini, tuh lihat nih. Tuh, udah kita kasih mesinnya, tuh, mesinnya. Alhamdulillah. Nah, kita udah kasih nih rumah yang baru. Kemarin alhamdulillah dari Ruang Kaget lagi juga udah ada modal juga buat usaha. Kita tambahin juga di belakang. Gimana perasaannya nih, seneng gak? Senang. Terima kasih ya. Terima kasih. Harus makin semangat ya. Iya. Harus makin semangat untuk usahanya. Mudah-mudahan diberkahi selalu. Amin. Amin. Dan sebelum kita berpamitan.